Takalan iki takalan. Nggih. Saya nih juru nyarikan karyawan. Saya dari Desa Suter. Saya sangat senang di masyarakat Desa Suter di Subang dari Bapak Korli Bangli. Mudah-mudahan Bapak bisa menambah datang lagi ke sini ke Suter menyumbangkan air bersih karena di sini air bersih sangat krisis air. Saya sangat senang masyarakat di sini sangat butuh dengan air bersih. Di sini sama sekali tidak ada air, airnya jauh lagi. Saya akan mengkonfirmasikan dengan masyarakat besok-besok biar datang banyak bawa jerigen biar tidak kekurangan air. Sejak berapa lama krisis air? Sudah berapa bulan? Di sini sudah sekitar 4 bulanan. Biasanya Ibu selama 4 bulannya di mana nyari air? Beli air. Di mana beli? Ada yang datang ke rumah-rumah. Berapa belinya? Per jerigen atau bagaimana? Per jerigennya 5.000. Berarti Ibu kalau sehari itu berapa jerigen belinya? Minimal. Kalau cuma pakai enggak pakai nyuci paling habis 3 jerigen. Kalau 3 jerigen ya. Hampir selama 4 bulan itu Bu ya beli. Ya, Ibu nggak punya tempat penampungan air gitu? Ada, apa? Tapi rumah saya jauh, jarang yang bisa membawakan air. Di sini jarang yang punya bak nih? Banyak yang punya. Dari tempat rumah saya kan jauh, jarang yang membawakan. Jadi di banyak ini di desa ini mengalami kekeringan atau krisis air? Di desa Sutar, di sini biasanya dari bulan 4, bulan April, itu nyampe bulan Oktober biasanya. Tapi sekali-sekali, dua kali, tiga kali biasanya ada hujan. Ya. Nah, pada hari ini, kebetulan dari bulan April sampai bulan Oktober tidak ada hujan. Sama sekali, Pak, ya? Ya, makanya desa Suter jadi kekeringan. Berapa kakak, Pak, di sini? Oh, kakak di desa Suter sejumlah kurang lebih 600 kakak, Bu. Dari berapa banjar? Banjar... ya terdiri dari Banjar Bubung, ya. Banjar Suter, Banjar Menewani, Banjar Selatan, dan Banjar Bulu, ya itu dari lima banjar. Pak, kalau bantuan semacam ini sudah pernah ada atau bagaimana? Dari pemerintah Bangli atau bagaimana? Tetapi maaf ya, saya pada hari ini memberi keterangan, ini memakai fakta dan kenyataan, okay. Bahwa bantuan seperti ini ada baru kali ini aja, yang mau melihat situasi keadaan masyarakat di lapangan. Ya. Harapan Bapak ke depan gimana, Pak? Harapan saya ke depan, tapi maaf juga, kemarin sudah ada program Pak Bupati, yaitu mau membuat embung di desa Suter dan Nampang Bising. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya embung yang akan berdiri di tahun 2020 ini bisa juga membantu masyarakat yang terkait dengan air minum dan juga untuk bercocok tanam di desa Suter. Dan sekali lagi kami mengharapkan kepada Pemda Bangli itu tolong diluncurkan atau dipraktekkan di lapangan atau dengan kata-kata itu harus jadi. Sira sama Bapak, Pak. Nama saya Iwayan Alit. Iwayan Alit selaku Benisio Suter. Hari ini Kamis tanggal 18 Oktober 2018 AWC Aero Water Cannon Polres Bangli mendistribusikan air bersih kepada masyarakat Desa Suter yang akhir ini kekeringan, kekurangan air bersih. Ini merupakan rasa kepedulian kemanusiaan
dari Polri kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Ternan yang didistribusikan? Isi penuh ya, untuk AWC kurang lebih 6.000 liter. Ini sekali atau bagaimana? Kan desanya cukup banyak nih warganya. Banyak kan bersinambungan. Bertahap gitu ya? Bertahap.